Assalamualaikum sahabat UG. Empat tanda kesengsaraan dan kebahagiaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alamatus syaqawati arba'atun. Nisyanudz dzunubil madiyati wa hiya indallahi mahfuzatun. Wa dzikrul hasanatil madiyati wa la yadri aqbilat am ruddat." Wanadruhu ila man fauqahu fid dunya, wanadruhu ila man dunahu fid dini. Yaqulullah aradtuhu walam yuridni fataraktuhu. Wa alamatus sa'adati arba'atun, zikrul dhunubil mabiyati, wanisyanul hasanatil mabiyati, wanadruhu ila man fauqahu fid dini, wanadruhu ila man dunihi fid dunya. Tanda kesengsaraan itu ada empat, yaitu melupakan dosa-dosa masa lalu tanpa sesal, padahal dosa-dosa tersebut tetap tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengenang kebaikan masa lalu, padahal dia tidak mengetahui apakah kebaikan tersebut diterima ataukah ditolak. Yang ketiga, selalu memandang orang yang lebih tinggi dari dirinya dalam urusan dunia. Dan yang keempat, selalu memandang orang yang lebih rendah dari dirinya dalam urusan agama. Berkatalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Aku menginginkannya dan dia tidak menginginkanku, maka aku meninggalkannya." Sedangkan tanda kebahagiaan itu ada empat, yaitu yang pertama, mengingat dosa-dosa masa lalu dengan penyesalan dan permohonan ampun. Yang kedua, melupakan kebaikan masa lalu dan menganggapnya seakan-akan tidak pernah dilakukannya. Yang ketiga, selalu memandang orang yang lebih tinggi darinya dari urusan agama. Serta yang keempat, selalu memandang orang yang lebih rendah dari dirinya dalam urusan dunia. Semoga Allah menjadikan kita orang yang bahagia dengan mengingat dosa masa lalu dan melupakan kebaikan masa lalu. Memandang orang yang lebih tinggi dari kita dalam urusan agama, dan kita memandang orang yang lebih rendah dari kita dalam urusan dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.